Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Okey, hari ni ada mungkin akan nak share satu tips yang mana nak tahu strategi pengeluaran KBHP untuk bina rumah sempena hujung tahun. Okey, kita flashback untuk yang video yang first ada share dekat korang 7 tips dokumen yang penting sebelum submit loan perumahan. Okey, hari ni rata-rata orang nak tahu kan bajet rumah berapa pun kan boleh keluarkan KBHP account 2 untuk bina rumah. Nak tahu macam mana? Nanti sekejap lagi ada akan share tips yang akan buat korang teruja untuk buat bina rumah hujung tahun ni. Okey, selalu orang cakap hujung tahun adalah masa yang sesuai untuk bina rumah. Okey, tips yang pertama adalah mesti pencarum EPF yang sah. Yang kedua, pengeluaran EPF melalui akaun 2 sahaja. Minimum dalam akaun 2 mestilah RM500 sahaja. RM500 baru kita boleh buat keluar. Bawah RM500, minta maaf, kita tunggu dulu baru kita boleh buat keluarlah pengeluaran tu. Okey, syarat yang ketiga, mestilah mempunyai tanah sendiri dan mempunyai tanah tu atas nama sendiri, atas nama suami isteri, ibu bapa. Contohlah kalau nama atas nama isteri yang nak buat keluar adalah suami. Okey, just tunjuk CJ nikah atau salinan surat nikah saja masa pengeluaran KBHP akaun 2 masa kita nak submit dokumen. Yang keempat adalah pembinaan mestilah sekurang-kurangnya 20% di tapak sudah siap. Atau lepas tu pegawai KBHP akan buat tinjauan di tapak, barulah proses pengeluaran akan berlaku. Okey, yang kelima adalah pembinaan mestilah melalui kontraktor yang berdaftar. Contohnya yang berdaftar, contohnya kalau ada SSM, ada CIDB atau CJ Perintrafan lah untuk company tersebut. Yang keenam, perlulah mendapatkan surat sokongan daripada majlis, ketua kampung untuk bagi proses pengeluaran lah. Contoh kalau ketua kampung tu surat sokongannya sebab tanah tu yang berstatuskan pertanian dan di kampung halaman. Kalau tanah tu di bawah kawasan majlis daerah, perlulah plan tersebut, plan pembinaan rumah tu mestilah mendapat kebenaran dan kelulusan daripada majlis daerah sendirilah. InsyaAllah dengan tips yang ada sharekan tadi, ada 6 tips. Semoga korang bermanfaat dan dapat membantu korang merealisasikan rumah impian anda sepenuh hujung tahun ini. Nak tahu lagi tips yang seterusnya, jangan lupa follow ada dan like video yang ada share. Dan nantikan video seterusnya ada akan share tips dan prosedur cara-cara yang untuk menggunakan loan LPPSA, loan gunakan KBHP atau tips yang kuasai ruang anda. Okey, kita jumpa lagi di lain waktu. Okey, assalamualaikum. Bye.